Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, mengatakan sudah ada sekitar 500 ribu relawan yang sudah mendaftar untuk hadir dalam kampanye akbar terakhir pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di GBK, Sabtu 10 Februari 2024. Hal tersebut disampaikan Nusron di kantor TKN Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Februari 2024. Nusron menghimbau untuk para relawan dan masyarakat yang hadir di kampanye akbar Prabowo Gibran bertajuk Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju itu untuk tetap mematuhi undang-undang pemilu, yaitu dilarang membawa anak-anak di acara kampanye.